So what's up, baby? Lifestyle gonna win all social media users in the world. Oke, okay, bersama Bruno, welcome back with me, Raden Dandi Bonata, aka Bang Edun. Channel yang paling Edun Pisun. Oke, okay, benar-benar gue semua ujung-ujung gue semua. Jadi sebelum kalian lanjut videonya, kalian subscribe karena subscribe itu gratis tanpa bayar, tanpa biaya apapun, dan notification untuk video-video selanjutnya nih, benar-benar gue semua. Alright guys, alright teman-teman semua. Jadi di video kali ini gue akan membahas beberapa pemain iconic moment yang akan hadir di game eFootball PES 2021 Mobile. So, tunggu apa lagi, kita akan langsung aja ke pembahasannya teman-teman semua. Alright, jadi event kemarin itu sudah tahu teman-teman ada beberapa iconic moment yang udah bocor teman-teman bakal hadir di Game Pass 2021. Jadi gue langsung aja. Yang pertama ada Eto'o. Jadi Eto'o ini versi Barcelona teman-teman. Tipenya adalah goal poacher dengan rating 99. Ini bisa menjadi salah satu pilihan atau target buat teman-teman semua yang ingin menggacha di iconic moment PES 2021 yang terbaru. Yang kedua adalah Ivan Cannavaro yang baru saja di update atau dihadirkan dan kita gaskun dan emang ternyata enak banget untuk passing-passingannya. Ini keluar teman-teman, udah keluar ya. Yang ketiga ada Davis Gaming versi 101 teman-teman. Nah, Davis Gaming versi 101 ini versi iconic moment pada saat lawan Barcelona, dimana pada saat itu si Davis Gaming dia dribbling bola sampai ke pertahanannya Barcelona, dia gocek-gocek segala macam dan akhirnya dia assist gol gitu loh. GG kan. Ya, makanya wajar aja kalau ratingnya tuh sekitaran 101, guys. Ya kalau misalkan ratingnya 99 sama aja kayak dia yang rating pemain POTW-nya gitu, malah nggak ada yang mau gacha kalau begitu caranya, teman-teman ya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa pemain yang harusnya dihadirkan lagi oleh Konami, yaitu ada Cristiano Ronaldo versi rambut kuncir, teman-teman. Ya, versi goal poacher lebih jelasnya gitu. Karena yang kemarin yang keluar ya itu yang kalian tahu tuh, ya Real Madrid, terus versi Juve, terus versi Juve lagi, ya bukan versi yang Juve goal poacher. Nah, nanti mungkin ada teman-teman, kemungkinan besar ada. Terus selanjutnya ada Rashford Gaming yang sedang menendang di free kick teman-teman. Ini tendangannya sama kayak Cristiano Ronaldo dan iconic moment ini dirumorkan digratiskan teman-teman. Cuman sampai sekarang rumornya tuh enggak jelas ya, bener apa enggak gitu. Karena sampai sekarang belum ada guys. Eventnya belum ada bahkan teman-teman. Terus yang selanjutnya ada Lionel Messi lagi teman-teman. Nah, Lionel Messi versi yang harusnya dikeluarin itu versi 100, di mana dia yang kayak begini guys. Kayak gitu. Pokoknya ada gambarnya teman-teman. Nah, itu harusnya dikeluarin. Cuma sama Konami belum dikeluarin karena semua versi Lionel Messi itu udah dikeluarin kecuali versi yang 100 ini teman-teman ya. Ya kayak gitu. Itu enggak dikeluarin, guys. Makanya kita tunggu aja teman-teman. Dan yang ketujuh adalah guys ya, yang belum dikeluarin oleh Konami adalah Steven Gerrard versi yang mukanya mirip Solskjaer ya kayak ini. Itu mirip banget kayak Solskjaer teman-teman ya. Itu belum dikeluarin oleh Konami dan kemungkinan akan dihadirkan teman-teman. Karena memang melihat dari update di game eFootball PES 2021 itu masih panjang gua rasa guys ya. Sampai bulan Maret itu masih banyak waktu untuk Konami mengupdate setiap iconic moment, setiap event yang ada. Jadi buat teman-teman semua yang memang pengen ngincar salah satu pemain, silakan gaskun dan naskun, kumpulkan koinnya mulai dari match day, mulai dari main event, supaya bisa dapetin iconic moment tuh guys ya. Oke teman-teman semua, jadi itu dia beberapa iconic moment yang akan hadir di Game Pass 2021 Mobile. Kalau ada ketinggalan komentar aja di bawah, terus gitu dulu aja. Jangan lupa untuk teman-teman semua baca artikel gua di Dunia Games, karena di situ gua udah ngirim banyak banget artikel, udah nulis banyak banget artikel. Jadi kalian tinggal cek aja. Itu segitu dulu video dari gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Support me and stand by. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.